Jaga stiker ini ketika nanti ada salah satu kegiatan new normal itu yang pertama adalah clean, jadi tentang bagaimana tentang kebersihan, health, kesehatan dan safety adalah keamanan, yang terakhir adalah komitmen. Ini dijaga ini komitmennya, ketika nanti ada salah satu yang dari list itu ada yang dilanggar, ini saya cabut kembali nanti, jangan tutup lagi. Jadi mulai hari ini G-Rafting, Glamour Rafting sudah akan menyatakan buka dan bisa untuk menerima wisatawan. Terima kasih. Glamour Rafting adalah salah satu wisata menginap khusus untuk adventure di hilir sungai. Ini sungai di Glamour ini fluktuatif, kadang deras, kadang ketika musim kemarau kecil. Ini di sini juga ada rafting, tabingnya belum ada ya. Iya karena memang nggak layak. Tabing nggak layak di sini, jadi ini khusus untuk rafting. Alat-alatnya rafting seperti itu perahunya, itu perahunya seperti itu. Kemudian untuk physical distancing-nya, kalau perahu ini biasanya ditumpangi 5 orang, ini bisa berkurang dari itu untuk menjaga jarak antara penumpang yang satu dengan yang lain. Dari jarak tempuh di tempat ini ada short, ada medium, ada long. Jadi kalau longnya ya lebih panjang, berapa kilo longnya? Betul, 18 kilo itu longnya. Kalau mediumnya tengah-tengahnya 11, ada yang 8. Yang short itu paling dekat itu 8. Silakan nanti wisatawan bisa menikmati untuk bermain air dengan rafting yang ada di Glamour ini. Anda sudah terjaga untuk new normalnya, apa itu tentang kebersihan, kesehatan dan keamanan akan selalu dijaga oleh ketua daripada G-Rafting ini. Bervariasi lah, jadi banyak macam paket kita. Jadi untuk yang adventure tripnya itu kurang lebih 18 kilo, jarak tempuhnya kurang lebih 5 sampai 6 jam. Itu 345 per orang. Jadi ada lagi yang lebih rendah 18, yang 11 kilo itu kurang lebih 245 per orangnya. Sedangkan untuk yang gumitir, untuk paketnya normalnya itu yang 8 kilo itu sekarang jadi 205.